Tak semua benda kekal dalam dunia. Hidup, harta dan juga kisah percintaan kameraman. Babi. Dan tidak terkecuali Pokemon Go. Sebelum kita mulakan show ini, marilah kita memberikan moment of silence kepada Pokemon Go. Bodoh. Kau ingat main Pokemon Go boleh kurus eh? Dulu hype sangat. Cakap boleh kurus lah, dapat awet lah. Mana awet sekarang? Mana awet kau, cameraman? Mana Snorlax korang? Mana? Ha? Tak ada pun kat sini. Ha? Mana? Nak tahu pekerjaan apa yang paling bahaya dalam Malaysia ni? Ha, betul lah tu. Tukang cabut kepala pipe air. Video ini berlaku di Kulai. Bukan Kulai tu, Kulai Johor. Apa yang berlaku dalam video ini adalah apabila seorang pekerja syarikat air Johor mencabut kepala pipe air di sebuah rumah di Kulai. Bukan Kulai tu lagi. Kat Malaysia ni video gaduh dah banyak dah, dah bersepah dah. Video gaduh pakai parang, pakai pisau, pakai kayu. Tapi lain, mamat ni pakai cangkul. Dalam dunia tak pernah lagi ada orang nak pukul orang pakai cangkul. Dia seorang je nak pakai cangkul. Kalau anda dapat lihat, dua beradik ni tak pakai baju. Sebab apa? Tak mandi lagi. Sebab apa? Air dah kena potong. Haa, pusuk betul lah. Korang tak terfikir ke yang diorang ni tak kerja ke? Korang nak tahu kenapa aku terfikir macam tu? Kepasang je. Mak aku pergi bayar. Bila air pun mak bayarkan, nak jadi gangster. Dah lah mak bayarkan bil. Aku rasa cangkul tu mak dia punya. Mak punya cangkul? Nak cangkul kepala orang? Ambil kelana. Okey. Kau pasang je lah, pasang! Kalau kau tengok dalam video tu, kau akan nampak seorang makcik selamba jalan. Macam tak ada apa je. Pasang je lah, pasang! Dah gaduh kan? Ni mampus lah. Dan disebabkan gambar mak cangkul inilah, kita dapat lihat kekreativitan... mampus lah. Barulah kita dapat lihat kekreativitan rakyat Malaysia. Aku suka seorang lagi mamat tu. Dia tendang sampai tersangkut selipar dia dekat side mirror. Mesti putus selipar tu. Kesian mak dia kena beli selipar baru depan ni. Kes sebenarnya settle dah, dah habis dah. Dah tutup dah kes ni. Sebab adik-beradik ni pun dah kena tangkap. Dan diorang pun dah dapat kerja dah. Dah berlakon dah pun. Mesti pakai cangkul. Cangkul pun cangkul lah. Video seterusnya ini akan menunjukkan bahawa banyak lagi benda yang kita tahu pasal dunia ni sebenarnya. Dalam video tersebut, kita akan dapat lihat 8 ekor anjing cuba mencabut bumper depan kereta. Aku rasa anjing ni telah melakukan rusuhan selepas nama mereka telah diharamkan di dalam pretzel. Belip lagi. Ancaman sebenarnya terhadap dunia kita bukan ialah Zionis dan ISIS, tetapi sebenarnya anjing. Today, a car. Tomorrow, world domination. Mungkin juga ini adalah satu tindakan terbaru daripada DBKL untuk mencegah orang-orang yang illegal parking. So guys, kalau korang nak illegal parking, fikir dua kali. Mungkin juga tuan kereta ni dah buat palat dengan geng-geng anjing ni. Tu pasallah anjing-anjing ni rosakkan kereta dia sebab she is a bitch. Get it? Bitch. Acara suka nikah ni sebenarnya satu cara untuk merapatkan ukhuwah sesama jiran tetangga. Oh, ukhuwah. Kau nak kondi, tarik tali, lari dalam guni, minum susu dalam botol. Video suka nikah ini berlaku di Kelantan. Kenapa aku cakap Kelantan? Kalau kita tengok berada yang depan sekali tu, wui, muka member suka sungguh isap susu. Macam malam nanti tak dapat minum susu je. Berada yang pakai baju kemeja biru tu bukan main lemas lagi minum susu. Macam malam ni tak lemas je. Ha, tengok berada tu pun. Lemas lagi. Lemas. Woi, Tok Haji. Tenang je. Chill je. Relax je. Banyak tempat dah orang nak buat suka nikah minum susu ni. Orang Kelantan je baru start buat. Orang Johor dah start dulu. Come on lah. Orang Johor paling first dalam dunia kot. Minum susu dia dah buat dulu. Macam kau orang pun orang Johor dah buat dulu lah. Come on lah Kelantan. Buat benda lain sikit lah. Sebab awak dia comel-comel lah. Cameraman nak satu.
Baiklah, itu saja untuk episod kita kali ini. Kalau korang rasa video ni hamba, korang like. Kalau korang suka video ni, korang buat akaun baru, korang like lagi sekali. Kalau korang ada komen, ada cadangan ataupun nak bash kita orang, korang boleh komen kat bawah. Kita orang terima dengan hati yang terbuka. Dan jangan lupa juga untuk subscribe di Tinker Studio sebab kita ada banyak video best-best. Video saya apa ni best. Baiklah, kita jumpa minggu depan. Saya nak bayar bil air sebab bil air saya dah tertunggak. Ah, kau tak tahu, kau tak kahwin lagi. Kau pasang je lah, pasang!